berdoa, ya Allah, 30 tahun saya harus. Bupati Kebumen Arief Sugianto membuka musyawarah daerah Musda ke-23 Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kebumen Sabtu 13 November 2021 di SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, pengurus daerah Muhammadiyah Kebumen, Orto Muhammadiyah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Kebumen. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan berbagai pesan kepada kader IPM yang merupakan generasi penerus bangsa untuk menyatukan pikiran dengan positive thinking dan bergotong royong sehingga kesuksesan dapat terus diraih. Jangan sampai hidup kita ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Jangan sampai kita bangun tidur sudah negative thinking. Satukan pikiran dengan positive thinking, satukan dengan tutur kata dengan positive thinking, dan insya Allah jalan kita juga akan menciptakan langkah-langkah yang penuh kepositifan. Jadi kalau kita senantiasa positif thinking, rasa syukur yang kita kedepankan, insya Allah keberkahan untuk kita, ilmu akan kita mengalir demikian mudah. Sementara itu, Ketua IPM Kebumen Andi Aprianto Purba menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya akan fokus kepada internal Muhammadiyah, namun juga akan fokus ke bangsa dan negara. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.